My mom moved us to Indonesia for a few years as a kid. We lived in a small house with the simple joys of nature. A mango tree out front, whiffs of fruit and spices, paddy fields where water buffalo glanced up at you with mud covered snouts. Indonesia is home to some of the most important forests and biodiversity in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun sahabat pembangunan berada Cuplikan tadi menghantarkan kita pada betapa kayanya keanekaragaman hayati di Indonesia Dimana sebagai mega biodiversity country Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah Yang perlu kita jaga, kita lestarikan Dan juga kita manfaatkan secara berkelanjutan Selamat datang kembali di podcast Low Carbon Development Indonesia atau LCDI dan acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Senang banget saya di sini Fahmi Hakim dari GIZ Indonesia, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, bisa menjadi host LCDI podcast dengan tema keanekaragaman hayati atau kehati. Podcast LCDI harapannya dapat menjadi wadah informasi dan komunikasi kita tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia. Setelah pembangunan, di mana pernah berada, dalam episode kali ini kita akan membahas topik nih, mengenal tentang keanekaragaman hayati atau kehati, tapi dalam isu pembangunan rendah karbon di Indonesia. Bersama kita udah hadir narasumber yang merupakan kampium lingkungan hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas, yaitu Direktur Lingkungan Hidup, Bapak Nas, Bapak Dr. Medril Zam, atau yang lebih akrab dipanggil Pak Medril. Bagaimana kabarnya Pak Medril? Alhamdulillah, baik Mas Fahmi. Tapi sebelum kita mulai, kita prokes ini, saya boleh lepas ini ya. Oh, iya, boleh Pak. lepas masker ya. Iya silakan, silakan Soalnya udah divaksin kan? Udah, udah. Udah, udah ya. lengkap ya? Udah <laughs> Pak. Alhamdulillah saya juga. Udah suka. tiga kali Pak. Iya. Ah, Kalau gitu kita ngobrolnya santai, nggak usah pakai ini. Siap, siap nah kita ingin tahu pak sebenarnya makhluk yang kayak apa sebenarnya keanekaragaman hayati atau kehati ini apa sih itu oh oke okay. ya keanekaragaman hayati ini memang seringkali orang apa sering bingung ya apa sih yang sering dimaksud dengan keanekaragaman hayati yang seakan-seakan sering dilihat oh coba lihat ada monyet, ada ada binatang-binatang seakan-akan hanya itu. Oh, ada tumbuhan, itu ada pohon sana. Seakan-akan hanya itu keanekaragaman -ke hayati. Sebenarnya arti keanekaragaman -ke hayati itu cukup luas. Intinya bahwa berbagai variasi yang ada di muka bumi ini yang terkait dengan makhluk hidup di yang tinggal di berbagai ekosistemnya dalam berbagai bentuk. Bentuknya bisa dalam bentuk genetik ada ekosistemnya sendiri gitu ya, ada spesiesnya sendiri tadi ya tanaman, tumbuhan, ya tumbuhan, binatang. Nah, itu yang disebut dengan kehati, keanekaragaman hayati. Jadi artinya cukup luas. Kayaknya ya? banyak banget Pak ya, kita banyak. bisa lihat ada tadi spesies, ada bagian ekosistem juga, ada juga Betul. genetik yang kayaknya belum banyak yang tahu juga genetik Betul. Itu apa. Nah, melihat luasnya spektrum keanekaragaman hayati atau kehati tadi, Pak. Sebenarnya seberapa kaya sih Indonesia terkait dengan kehatinya, Pak? Bisa disampaikan nggak, Pak? Ya, kalau dari catatan global ya Indonesia itu sering disebut dengan apa? Mega biodiversity countries. Wow. Mega biodiversity. Dan kita itu nomor dua terbesar. Katanya sih yang terbesar katanya Brazil. Wah, kayak gini ya. gak tuh. Nah, <laughs> tapi ya nggak apa lah disebut ya. nomor dua. Oh, ya, boleh, boleh, karena boleh. itu juga udah. Masif sebenarnya. Betul. Jadi ke hati kita itu masif sekali. Dan uh, variabilitasnya, oh, variasinya juga sangat besar. Bahkan ada yang bilang, uh, dari catatan, catatan ya, saintifik, bisa dibilang 15,5% dari tumbuhan atau flora yang ada di dunia ini, itu hidupnya di Indonesia. Wow. 15,5%. Di atas 15,5%. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan. Jangan-jangan. Ya, jangan, masih, masih, masih banyak sebenarnya yang belum kita temukan. Ya karena, Indonesia ini begitu kaya, ekosistemnya juga begitu kaya, plasma nutfahnya atau genetiknya juga begitu kaya. Seringkali kita banyak ya belum sering kalau misalnya masuk ke hutan gitu, yang yeah. apalagi yang belum tersentuh, itu seringkali banyak ditemukan spesies-spesies baru yang unik-uniknya, bahkan yang yang endemik, yang hanya tinggal di situ. Menarik pak, tadi ada bahasa endemik. Yeah. Beda dong sama endemik-endemik yang lain gitu ya. Nah kira-kira kok endemik di ke itu maksudnya apa Pak? Ya endemik itu maksudnya yang hanya ada di wilayah ah, tersebut okay, gitu. Oke. Okay. Gak ada lagi di wilayah di dunia itu. Cuma punya Indonesia? Cuma punya. Contoh? Luar biasa. Ini nih. Ha, oh, yes. Ini dia, ini contoh. Apa <laughs> itu bentar-bentar. <laughs> tulisannya tangkasi Pak. Eh, ini apa ini tulisannya? Ya intinya ini ini namanya kalau saya ya, kalau bilang tangkasi tapi nama Family-nya ya kalau saya ngerti ini namanya Tarsius. Tarsius. Tarsius ini yang setahu saya tidak ada di negara lain. Di Indonesia pun. Cuman ada di Indonesia. Nah, cuma hanya ada di Indonesia. Dan di, dan di Indonesia pun. Hanya ada di beberapa tempat. Hmm. Yang ada. Salah satu contoh yang saya udah pernah lihat langsung. Itu ada di Bitung. Di cagar Alam Tangkoko. Kecil tempatnya. Oh, Tangkoko, Sulawesi, Sulawesi Utara. Eh, Tangkoko itu Sulawesi Utara. Wih. Satu lagi ada di satu tempat lagi ada di Belitung. Di Belitung ada juga ini. Tapi Oke. hanya di situ saja. Itu benar-benar segitu Pak gedenya? Segini gedenya ya. Ya ini mungkin lagi agak mengkeret sedikit <laughs> ya. Ini, ini apa ini lagi, ini bentuk ininya? Apa hampir bentuk real ini? Oh, bentuk realnya segitu ya. Ini kecil banget. Pak. Ini ya ini bisa, kecil. Ini lehernya bisa muter ini 360 derajat. Dia tikus atau primata? Ini primata. Wow, primata sekecil itu sekecil di Indonesia dari mulai primata besar berarti ada orang utan ya orang utan, sampai dengan yang kayak tikus ini, segini bayangin <laughs> ini tarsius ini lucu ya dan tapi ya memang ini adalah ya ini yeah. ke ragaman hayati Indonesia yang sangat unik uh, dan bisa dibilang ya ini bisa jadi aset buat kita ya walaupun ini kelihatannya lucu gitu tapi ini bisa menjadi aset ini yeah, yeah, yeah. aset besar buat buat dunia sebenarnya. Yeah. Menarik banget Pak ya kalau kita menyadari bahwa memang kaya banget ke hati di Indonesia. Namun kan sekarang isu perubahan iklim lagi, yeah. lagi happening banget Pak. Betul. Menurut Bapak, ada nggak sih kaitannya antara ke hati dengan perubahan iklim Pak? Nah, terima kasih nih Mas Fahmi sudah mengangkat isu ini. Ini menarik karena uh, isu biodiversity ini kalau saya melihatnya ya pendapat pribadi ini. <laughs> Ini seakan-akan tenggelam oleh isu perubahan iklim. Hmm. Saya masih ingat betul waktu dulu kita uh, pada saat kita deklar, uh, deklarasi Rio ya tahun uh, hmm. 1992 hmm. ya 1992 saat itu uh, kemudian ada tiga konvensi yang dihasilkan uh, yaitu desertifikasi ya konvensi terkait dengan desertifikasi, penggurunan, Pak, ya. Penggurunan, ya. Mm -hmm. Terkait dengan penggurunan. Kemudian konvensi, konvensi ini kesepakatan ya, kesepakatan global untuk mengatasi penggurunan tadi. Yeah. Kemudian mengatasi perubahan iklim yang yeah. dikenal dengan UNFCCC itu. Oh iya. Yeah. Kemudian ada lagi, satu lagi. Ada yang mengatasi juga e, bagaimana kita bisa me, apa? meningkatkan atau mengatasi berpunahnya berbagai spesies ya, mengurangi ancaman punahnya berbagai spesies dan meningkatkan juga daya daya apa daya guna dari keanekaragaman hayati yang kita dikenal dengan konvensi keanekaragaman hayati atau CBD. CBD Convention on Biodiversity. Ya, Convention okay. on biodiversity. Nah, <tuh> uh, isunya begitu. Saat itu bisa dibilang isu by de, apa, climate change, sertifikasi biodiversity ini ya cukup diangkat ya sama-sama tapi kelihatannya perkembangan isu climate change ini jauh lebih cepat di apa dipahami dan eh, waktu itu memang isu climate change ini dikaitkan betul dengan ekonomi sehingga akhirnya ketertarikan para pengambil keputusan itu begitu kuat terkait dengan Menarik. climate uh, isu climate change. Sehingga climate change itu mendapat prioritas yang sangat-sangat tinggi sampai hari ini Pak. Ya mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya Pak Presiden kita juga sudah sering mengadres isu climate change ini. Bahkan Pak Presiden sendiri yang mengumumkan target penurunan emisi Betul. 29% waktu kita apa, di Paris tahun 2015 yang lalu. Nah, <tuh> biodiversity gimana? Nah, harus jujur biodiversity ini walaupun ya ada isunya cukup dibahas, tapi kelihatannya ini belum apa ya, bisa dibilang belum sekencang isu Heh, perubahan se heboh isu perubahan <laughs> iklim gitu. <seuh> ya, ya, ya. Tapi nggak apa-apa. <kanya> ini yang sekarang sedang kita dorong dan seringkali memang orang bertanya, "Ini ketiga konvensi tadi ini hubungannya bagaimana sih?" Nah, saya ingin address hubungan yang dua dua saja ya antara climate change dengan perubahan iklim tadi. Eh, dengan biodiversity seperti yang tadi ditanyakan Mas Fahmi. Sederhana. Climate change jelas itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh aspek kehidupan di muka bumi. betul Kehati juga dong. Termasuk, oh, ya tentunya, kan kehidupan dan definisinya kehati kan. Maksud saya, lewat apa sih kok bisa melakukan perubahan? Ya sederhana saja. Suhu saja. Hmm. Climate change itu Men, uh, itu kan karena ada fenomena perubahan suhu di permukaan bumi. Yeah. dengan adanya perubahan suhu di permukaan bumi, baik itu ada di laut maupun di darat, ini jelas akan mempengaruhi pola perilaku kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada. Oh, ya, masuk tuh entry pointnya pak? Ya, contoh misalnya. Ini sederhana. Betul betul. Uh, bisa saja, ini contoh ya, uh, apel malang apel ya, pohon apel biasanya kan tumbuh di dataran agak tinggi tuh, contoh di apel Malang, yeah. apel di kota Malang ya. Tadinya ketinggiannya katakanlah misalnya cuman uh, dia ada di ketinggian <coughs> apa uh, dengan suhu yang sekarang nih, yang yang ya nggak terlalu panas lah, dia cukup di ketinggian 400 saja sudah 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 hidup ya. Yeah, 400 yeah, like meter it. di atas permukaan laut ya. Tapi dengan kenaikan permukaan suhu bumi ya. Ya dia 400 harus, meter itu akan makin panas, nggak akan efektif dia betul. tumbuh. Dia, dia harus naik, naik lagi. Tinggi lagi jadinya. Itu contoh. Belum lagi makhluk-makhluk seperti ini nih. Bener. Sedikit saja naik suhu dia ya. akan gelisah mereka. Kok nggak sesuai lagi dengan ekosistemnya dia? Ini bisa punah, ini bisa pelan-pelan. Dan bisa saja muncul makhluk-makhluk lain yang senang misalnya dengan di ekosistem dia ya, yang dia tinggal itu karena dia endemik ya. ya. Ada ternyata ada predator yang melihat di sini mungkin suhunya lebih hangat dia datang ini bisa punah predator jadi predatornya dia ya, ya, ya. itu perubahan itu mengakibatkan perpindahan itu, perubahan suhu itu macam-macam ini dampaknya itu baru suhu belum lagi dampak yang diakibatkan oleh suhunya sendiri berubah tentunya fenomena alam akan berubah mulai dari ya iklimnya berubah ya. nah ini sekaligus informasi saja buat teman-teman buat para sahabat pembangunan hampir bisa dibilang 98 persen sehingga 99 bencana alam yang terjadi di Indonesia sejak dua tahun terakhir itu diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi nah, artinya bencana yang terkait dengan uh, perubahan iklim uh, nah ini penting banget buat sahabat pembangunan sekalian bahwa 98 sampai 99 persen bencana di kita adalah bencana hidrometeorologi terkait dengan iklim okay. ya. Ya, itu itu dampaknya akan besar ke seluruh aspek kehidupan, termasuk juga seperti yang kayak gini-gini, nih makhluk-makhluk seperti ini. Benar. Nah, terus ya jelas itu ya, artinya perubahan iklim akan memberikan dampak kepada biodiversity kita. Iya. Dari berbagai aspek. Nah, terus yang sering kali orang lupa, seringnya hanya satu arah nih seakan-akan dampak itu. Mm -hmm. Which is itu nggak nggak benar juga karena ternyata biodiversity juga memberikan dampak balik umpan balik kepada klimat. Nah contohnya contoh, menarik nih. Kan Mas Mami kan dari kehutanan ya. Iya iya. Backgroundnya kan kehutanan Baik ya. Kita ya, tahu. Nah eh, yang namanya biodiversity kita contoh misalnya hutan tadi itu dalam istilah klimat itu meregulate climate kita. Okay. climate regulations itu sebenarnya dikontrol hampir sebagian besar oleh biodiversity kita, hutan, makhluk hidup yang ada di laut, plankton dan sebagainya. Plankton itu biodiversity loh, jangan oh, salah. Yeah. Climate regulations itu dikendalikan oleh biodiversity kita. Wow. Jadi contoh, ya itu tadi hutan nggak ada, ya udah tahu ya hutan nggak ada, yeah. ya terus yang nyerap CO2 siapa gitu? Betul, betul ya emisi ya artinya emisi gas rumah kaca makin tinggi, biodiversity kita hilang, ya pemanasan global makin terus terjadi, ya makin nggak keru-keruan ini kita, apa kondisi bumi kita sehingga ya itu tadi. Ini fenomena ini sudah terjadi. Tadi 98 sampai 99 persen jumlah bencana di Indonesia dua tahun terakhir loh ya bencana hidrometeorologi penyebabnya. Ya, termasuk kalau laut dan pesisir kita rusak juga itu termasuk Mangrove, kita, ya? mangrove. Belum lagi. Kalau misalnya coral reef kita, coral reef kita suhu berubah sedikit saja. Coral reef sangat rentan terhadap betul, betul. perubahan suhu. Ya, Karena ya. itu terjadi kalau terjadi perubahan, perhangatan air laut, ya. ya tentunya tingkat keasaman makin tinggi. Kalau sudah begitu, coral reef kita, waduh, bisa berantakan. Itu bisa belicing ya. ke sana kemari. Same kalau sudah coral ada. reef kita berantakan, Nah, terus ikannya mau memijah di mana? Apalagi kita termasuk Indo, termasuk Archipelagic Country, pak ya. Archipelagic Country kita ini. Benar. Jadi besar sekali dampak perubahan iklim ini kepada biodiversity. kita. Hang on, termasuk pak. juga sebaliknya ya, ya. Ini harus dipahami betul oleh sahabat. Men, ini 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 bakal menarik banget sahabat pembangunan. Jangan-jangan next bahasanya khusus nih terkait dengan ini ya. Tapi kita juga nggak akan mungkin coba dua doang. Tapi ajak juga yang lainnya Nah, Pak Medril, kita sambung lagi nih ke yang lain. Karena ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Indonesia, atau Kementerian Bappenas, gitu ya, kira-kira kaitan keanekaragaman hayati dengan pembangunan itu gimana, Pak? Jadi, apa dia sebenarnya di pembangunan Indonesia? Ya, uh, gini yang namanya keanekaragaman ke ke hayati itu jangan hanya dilihat sebagai dalam konteks romantisme. Wah saya sayang dengan makhluk seperti ini. Oh saya sayang dengan hutan saya. Betul, itu boleh begitu. Tapi jangan hanya dilihat itunya saja. Yeah. Karena keragaman hayati kita, makanya saya bilang ini aset tadi ini makhluk ini. Ini bisa juga dikaitkan dengan bagaimana agar itu bisa dimanfaatkan untuk manfaat pembangunan, hmm. untuk kepentingan pembangunan. Kalau kita lebih melihat secara mendalam ya banyak sekali apa sumber daya pembangunan kita itu basisnya adalah berbasis ke hati oh, ya. banyak sumber dari contoh oh, tuh. memangnya membangun perumahan tidak pakai kayu iya <laughs> Pak <tuh> 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 kayu itu adalah keanekaragaman hayati kita pohon-pohonnya sekarang udah bisa besi Pak katanya sekarang pakai besi oke okay lah ya tapi tetap aja ya kalau mau tinggalnya di mana itu di kalau di apa yang apa di kotak gitu loh apa apa istilahnya yang kontainer kontainer nah itu kalau itu ya siapa sih mau tinggal di sana terusnya kan, lah. bener banget <laughs> kan pasti senang lah itu kita itu ada itu kayu juga. Butuh kayu apalagi kita tropis lah ya kita Panas tropis banget. betul uh, uh, uh. itu contoh yeah. itu sumber daya pembangunan belum lagi yang lain-lain banyak uh, misalnya ini ada lagi sederhana juga contohnya obat-obatan obat-obatan oh, obat tanpa ada sumber daya ke hati kita kita sering loh dicuri sumber daya ke hati kita, plasma nutfah kita ditarik ke negara lain, diambil. Oh ya, ah, banyak yang tidak. kasus kasus kayak gitu. kasus begitu. Bahkan itu ternyata sumber daya plasma apa ke hati itu adalah ternyata buat obat kanker, buat obat macam-macam. Hmm. Banyak. Jadi sumber kehati itu sebenarnya apa keanekaragaman hayati kita ini adalah memang betul-betul menjadi sumber daya yang sangat penting yang sering tidak kita sadari untuk kepentingan pembangunan. Makanya eh, sudah harus sudah saatnya lah kita sudah addressing isu ini. Jangan hanya sekedar kita utilizing saja tanpa mempertimbangkan sustainability-nya. Menarik Pak. Berarti jangan-jangan ke hati dengan tadi obat ya, lalu kemudian ada untuk bangunan, untuk pangan juga. Pangan, betul. Kita bisa ngebawa itu menjadi tanda kutip ya, kalau iklim kemudian ke ekonomi, ke hati dengan ekonomi bisa nggak kebawa ke situ, Pak? Sangat bisa. Makanya, sebenarnya yang sedang didorong oleh kami di Bappenas, kita ingin melihat betul bahwa selain aspek konservasi menyelamatkan yang seperti ini, bisa <laughs> yang ya? betul kayaknya, Pak. <laughs> Seneng saya soalnya, <selamat. laughs> iya, iya. iya. <laughs> tapi juga, kita harus bisa mendayagunakan sumber daya ke hati ini untuk kepentingan ekonomi kita, tapi harus gunakan secara berkelanjutan. Tadi misalnya dipakai untuk jamu-jamuan, bahkan untuk bahan pewarna, baju kadang-kadang ya, untuk pangan, ya itu semua sumber daya ke hati kita. Ya bisa kebayangkan kalau sumber daya ke hati itu terganggu keseimbangannya karena pendaya gunaan yang utilisasi yang tidak berkelanjutan, ya makin lama sumber daya ke hati ini juga makin lama akan makin hilang. Gitu. Makin berkurang produktivitasnya. Tuh, Selain yang beginian hilang ya, tapi juga sebagai sumber daya kalau tidak dikelola secara berkelanjutan dia juga akan secara apa bertahap itu akan hilang suatu saat. Makanya ini apa seperti research inovasi dan semua aspeknya harus kita 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 angkatnya, kita kita lihat, kita apa pertimbangan betul untuk mendorong agar isu keanekaragaman hayati ini juga bisa setara nih yeah. dengan isu climate change yang sekarang udah wah, udah heboh lah sekarang berarti dia nggak stand alone issue Pak ya tapi dia cross cutting nah, issue ya. Nah, itu yang saya ingin angkat sebenarnya adalah eh uh, bahwa kalau biasanya kita sering menyebut ada nexus tentang pangan, air dan energi ya. Okay. Nah, ini saya ini juga ada nexus antara development, climate change and biodiversity. Ini semua saling kait mengkait. Nexus ini. Wah, that will be great, I guess. <laughs> Untuk nah, diangkat nah, gitu ya. Betul, ini ini nexus yang harus diangkat karena saya belum melihat di biodiversity ya, tapi mm -hmm. kalau di climate change ada artikel khusus di konvensi yang mengatakan, saya masih ingat artikel 3.4. Hmm. Coba nanti dilihat deh, Mas nanti yeah, yeah. baca betul. Di artikel 3.4 itu mengatakan secara jelas bahwa isu perubahan iklim dan countermeasure-nya itu harus terintegrasi dengan development program dan harus terintegrasi dengan apa program yang terkait dengan ekonomi termasuk yang sosial yang ada di setiap negara yang mengimplementasikan countermeasures terhadap perubahan iklim yeah, yeah. itu di climate change biodiversity saya belum lihat nih di konvensinya ngomong seperti itu tapi kelihatannya di dalam negosiasi apa post 2020 ya untuk yang sekarang yang sedang berlangsung kelihatannya arahnya akan sama. Jadi di global sudah melihat keterkaitan antara ketiga isu ini pembangunan, climate change dan biodiversity. Jangan sampai Indonesia ketinggalan. Karena ya memang iya ada ada semua keterkaitan yang tadi saya cerita. Kita seringkali melihat ini secara parsial, secara silo, which is itu agak kurang pas ya. Ini harus terlihat tadi terintegrasi, ada interkoneksi satu sama lain. Nah, ya. kita harus ke situ gitu Pak ya, ke depan ya. ya. Jadi bukan hanya ke hati sebagai karena karena hayati saja, tapi juga dia akan berkaitan dengan isu-isu yang lain ya. Pembangunan, isu climate change dan lain-lain gitu Pak. Betul. Ya. Saya sempat baca sedikit di RPJMN 2020-2024 bahwa karena hayati ini merupakan prasyarat uh, keadilan antar generasi. Itu bahasa yang menarik menurut saya Pak. Ya. Gitu bisa jelaskan Pak. ya Iya. Uh, saya malah mau nanya ke Mas Fahmi. Adil nggak kalau nanti misalnya cucunya Mas Fahmi nggak lagi bisa ngelihat dia nih. Betul dong. <laughs> <laughs> Adil nggak gitu. Ini ini contoh kecil <laughs> ya. Iya, iya, ini iya, contoh iya. kecil. Ini ini kan kita bisa menikmati dia nih. Betul betul betul. Senang banget ya. kan ngeliatin lucu. Eh iya, wah, iya, tadi iya. kan teman-teman ada yang bilang kok lucu nih bagaimana Adil enggak nanti cucu kita nggak bahkan nggak kenal yang namanya makhluk ini nih yang lucu ini yang endemik hanya ada di Indonesia. Adil nggak itu pertanyaan sederhana. Gue bingung juga jawabannya apa sahabat Bangunan sekalian. Tapi ya plain speaking enggak adil. Enggak adil. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan seharusnya mereka bisa lebih bahkan untuk mendapat seperti apa itu contoh sederhana. Belum masih banyak yang lain ketidakadilan antar generasi itu bisa sampai ke level pangan, gizi yang semua sumbernya dari biodiversity kita. Oh, luar biasa ya. benar. Luar biasa, luar biasa benar. Penting banget saat pembangunan karena karena hayati di Indonesia sehingga kita perlu banget banget menjaga hati, melestarikan dan memanfaatkan secara kelanjutan. Belum selesai nggak pertanyaan? Oh, ya? belum ya. Ini lagi nih. Tadi banyak ya. Iya. Karena menarik banget ya kalau bahas tentang kehati itu karena ya dekat banget sama kita pak ya. Betul. Nah, Cuman yang ingin saya tanyakan lagi adalah kalau tadi kita bahas iklim, kita bahas pembangunan, ini kita bahas kita lah, masyarakat gitu Pak ya. Sebenarnya, kalau masyarakat nggak peduli tentang kehati, ya yang tahu sekarang kan ya real-real aja lah gitu ya, kerjaan seterusnya gitu ya. Emang dampaknya apa Pak? Kalau masyarakat nggak peduli sama kehati, dampaknya apa sih? Ya, sebenarnya yang harus digarisbawahi tadi The, apa keanekaragaman hayati itu bukan yang ngawang-ngawang itu yang real bahkan hmm. real jadi real lah ya itu real kenapa saya bilang real lah emangnya yang kita makan itu bukan keanekaragaman hayati <tuh> 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 beras Supadi ya. padi ya tadi itu sumber sumber pangan kita ya banyak yang tempe tahu itu semua berasal dari keanekaragaman hayati kita semua nah itu real betul betul Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak care dengan biodiversity kita, contohlah, nah tadi misalnya, banyak plasma nutfah kita yang yeah. apa yang, yang tadi yang saya cerita banyak dicuri orang, yang akhirnya pengembangan sumber pangan itu tidak terjadi di Indonesia, bahkan malah terjadi di luar negeri, walaupun sumber intinya sebenarnya ada di Indonesia, kan yang rugi kita sendiri. Hmm. Dan bahkan akhirnya apa ya kita banyak import lah segala macam ya rugi ya kita sendiri juga. Ya, ya. Itu baru contoh yang makronya. Ya. Contoh ya. real yang lebih konkret lagi, uh, misalnya gini. Ini, ini ber, uh, berdasarkan data ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang merusak hutan, ya banyak kegiatan-kegiatan baik private masyarakat uh, itu akhirnya tidak hanya dampak hutannya berantakan ya hilang dan sebagainya. Tapi juga ada dampak terhadap, katakanlah misalnya apa, hilangnya berbagai serangga yang ada. Hmm. Kan serangga juga butuh rumah kan ya, butuh ekosistem segala macam. Banyak itu ekosistemnya hilang, ya serangganya hilang. Serangganya hilang. Serangga itu bahkan hampir, kalau saya nggak salah di laporannya IPBES ya, itu hampir 30% serangga Indonesia punah. Dalam kurun sampai dengan terakhir. Ya, itu Bayangkan kalau serangga punah, lah terus yang membantu penyerbukan itu siapa? Uh, that's the point. Lah kalau nggak ada yang menyerbuk, ya, ya susah lah ini tanaman bisa tumbuh. Sekali ini harus dilihat ya karena dia sifatnya biodiversity ini kan dia hidup salah satu ya ada ekosistemnya. Yeah. Namanya ekosistem ini semua harus pasti akan saling kait mengkait. Satu terdampak dia akan berkait ke yang lain-lain. Tadi itu hutannya dirusak banyak yang ekosistemnya rusak, salah satu yang terdampak adalah serangga, serangga ter berkurang, penyer penyerbukan berkurang, ya bisa dibilang tanaman juga akan nanti variatif, variabilitasnya akan berkurang juga. Benar. Kalau udah variabilitas berkurang, bisa terjadi sumber pangan kita juga makin lama makin susah. Ya, ya, ya. Ini dampaknya akan kemana-mana. Pak, ini kayaknya sebenarnya ngeri banget ya, kalau kehilangan kehati itu Pak ya. Menurut Bapak, faktor-faktor apa sih yang menjadi direct drivers gitu pak ya untuk kehilangan kehati terutama di Indonesia ya uh, direct drivers ya ini ya jelas banyak pertama yang begini-beginian ini sering di ya artinya banyak ya ilegal-ilegal apa sih bisa perburuan ilegal untuk nangkepin hal-hal seperti ini nih yang endemik tadi ya itu contoh langsung itu ya. itu banyak terjadi sehingga akhirnya banyak uh, spesies-spesies yang unik di Indonesia ini termasuk yang endemik itu banyak yang uh, berkurang lah dan itu ya, itu dah, saya kira udah banyak lah ya dikenal seperti harimau orang utan nah itu satu contoh direct drivers ya illegal uh, illegal po poaching ya istilahnya uh, kemudian direct drivers yang lain sebenarnya adalah itu tadi ekosistem dia yang rusak ah iya yang dirusak oleh ya kita kita ini diambil gitu pak ya, ya ada yang di istilahnya yang mereka tadi ini contoh lah saya kebetulan kemarin dari Palu <laughs> waduh uh, saya sempat tertawa nih sama teman-teman saya kaget pas ngelihat ternyata di Sungai Palu itu di muaranya di tengah kota itu ada banyak buaya berjemur saya, waduh biar kelihatan jangan-jangan pak <laughs> Bayangkan buaya, saya ingat saya potret betul ada lima ekor. Iya. Ada lima ekor berjemur saja santai itu buaya buaya. Sementara orang pada nontonin. Eh, nggak lari mereka? Nggak. Mereka pada berjemur aja itu buaya buaya. Bisa pada biasa jangan-jangan itu dilihatin hmm. begitu. Saya tanya betul ke ke mana? ke kepala BKSDA di sana Balai Konservasi Super Alam. Kalau Sungai Palu mah nggak usah ditanya, Pak. Banyak buaya di sana. Waduh. Gitu. Kita juga pusing ngurusinnya, biarin aja itu kalau berjemur aja, ya. biarin aja itu saya lo kok bisa begitu ya memang ekosistem ya memang mereka ya tinggal di situ sudah lama gitu hmm. ya cuman ekosistem dia makin lama makin rusak karena memang ya development tadi yeah. tekanan pembangunan itu begitu kuat sehingga akhirnya secara pelan bertahap itu ekosistemnya mulai mulai apa pembangunan itu mengganggu ekosistem biodiversity kita sehingga akhirnya ya ya itu tadi bisa terjadi tuh, ada yang bisa hilang ya, kayak gini. Kalau ekosistemnya terganggu, dia mati. Kalau buaya, mungkin dia survive ya, kan? Buaya kan makhluk, bisa dibilang purba ya. Banyak ya, tekanan dari pembangunan akhirnya merusak ekosistem, sehingga akhirnya keanekaragaman hayati kita rusak. Selain tadi, illegal poaching, ada juga tadi yang agak mengganggu itu adalah pencurian plasma nutfah. Oh, itu juga harus dia, dia disikapi. Karena itu, itu plasma nutfah adalah aset buat kita itu harusnya bisa kita kembangkan ya genetik itu adalah aset itu itu ada protokolnya sebenarnya kalau mau ngambil-ngambil nggak -ngambil, boleh sembarangan tuh hmm. tapi ya namanya juga persaingan ekonomi ya seringkali akhirnya banyak tuh obat-obatan apa um, obat kemudian jamu lah apa makanan itu diambilnya dari banyak sumbernya dari plasma nutfah yang ada di Indonesia hmm. ya kalau mau jujur penyebab penjajahan di Indonesia apa? Belanda apa ya? Kelas ya. itu parempah, Plasma, rempah, rempah, itu rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa? 50 tahun. Itu, gitu. itu karena 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 hayati. Betul. Yang di mana ya. di Eropa? Ya, di ada. Mereka nggak punya. Ambil dari. Ambil dari kita. Ah, itu. itu. dulu ya sampai sekarang. Itu cara barbar lah ya menjajah. <laughs> sekarang caranya macam-macam. Iya, iya, iya. <laughs> betul, betul. Jadi, karena hayati ini, ya kalau buat saya ya, ini uh, ini harus kita apa uh, manage dengan baik sehingga tadi jangan sampai kejadian lagi apa yang penyebab oleh kita sendiri yeah. malah merusak kan kekayaan keanekaragaman hayati kita ya dan kita juga jaga dari, dari pressure dari luar juga gitu. yeah. karena ini ya bagaimanapun penyebabnya adalah antropogenik sentris banyaknya ya Waduh penyebabnya manusia aneh. Betul, walaupun betul. ada penyebab alam juga ya <laughs> kalau penyebab alam kan itu sifatnya nature ya alami yeah. ya biarkan lihat dia siklus alam berlaku tapi tapi yang harus disikapi adalah pertama manusianya harus jaga diri. Tapi yang kedua juga manusianya menjaga eh, apa unsur eh, iklimnya sendiri tadi karena kita kaitkan dengan perubahan iklim tadi ya kita juga jaga kita eh, apa terkait dengan isu perubahan iklimnya nggak nggak ganggu biodiversity kita. Ini terkait dengan manusia pak. Manusia itu, sepaham saya pak ya, hmm. dia itu menjadi penyampah utama gitu pak ya. Apalagi kita kan burungnya banyak gitu ya. Nah. Apakah sampah pencemaran yang diakibatkan sama manusia polusi yang ada itu juga mempengaruhi sama keanekaragaman itu Iya oh, sangatlah. Oh ya sangat, sangat. sangat. Ya kata tadi saya bilang ini anthropogenic causes ya, ah, penyebabnya manusia macam-macam kita ini selain ngerambah hutan, itu tadi buang-buang sampah, <laughs> polusi dan sebagainya, ya nggak usah jauh-jauh lah kan sering kali kita lihat di TV ya dampak dari plastik itu bisa. Oh apa masuk ke perut ikan pernah lihat pernah lihat ya pak masuk ke ada yang saya pernah betul itu apa ada sedotan bisa masuk ke hidungnya apa penyu kura-kura ya yeah. yang paling mengerikan sebenarnya adalah mikroplastik saya pernah lihat di salah satu apa tayangan kita ini mungkin mikroplastik sudah banyak di dalam perut kita mikroplastik dari apa jadi mikroplastik itu adalah uh, apa namanya uh, partikel plastik yang sudah levelnya mikro ya. Uh -huh. Yang sudah terurai mungkin dari plastik biasa yang biasa kita pakai, dia terurai akhirnya yeah. lepas hingga menjadi mikroplastik. Yeah. Mikroplastik itu secara tidak sengaja seringkali akhirnya masuk dimakan oleh ikan, oleh hmm. sapi, oleh apa macam-macam yang kita makan sehari-hari. Yeah. Masuk kita. Kalau sudah masuk, kalau sudah terlalu baik kalau keluar lagi nggak masalah, tapi kalau dia ternyata masuk ke peredaran darah dan iya. sebagainya, malah jadi bikin sakit. Malah ya. kita yang kena. Jadi Betul. ya tapi ininya apa? perantaranya adalah ke hati kita, karena ke hati kita dulu yang kena nih. Benar. Nah itu contoh ya itu akibat perbuatan kita sendiri yeah. ya. Nah itu tadi pencemaran, sampah, polusi, belum lagi air yang ter. Ya kalau air sudah jelas ya uh, ada banyak ada banyak penelitian. Uh, contoh di salah satu sungai di Kalimantan um, apa, jenis spesies yang ada di hulu sungai itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada spesies ikan ya, ya di hilirnya di hilirnya ya itu jelas di hilirkan polusi yang lebih banyak dibanding benar, di hulu benar benar, benar 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 itu ada penelitian ada berbagai ya. penelitian sebenarnya jadi sangat jelas dampak dari kosis ini ya mm -hmm. dari mulai kelakuannya ngerambah hutan dan sebagainya itu Uh, termasuk poaching tadi nyuri termasuk kitanya sendiri buang-buang sampah limbah dan semua. wah itu dampak kepada biodiversity kita besar sekali. Ya ada satu lagi sebenarnya Pak yang saya juga apa pernah dengar gitu Pak hmm. tapi belum tahu nih di Indonesia kira-kira atau di, ya di Indonesia seperti apa terkait dengan jenis asing invasif hmm. bisa tolong jelasin nggak Pak dan kira-kira apa sih dampaknya gitu pernah dengar-dengar <laughs> aja? Ya. ya. Nah istilahnya aas ya ias yes. ya ias sorry sorry ya ias invasif alien Species iya kan jadi invasif ya uh, mungkin sahabat pembangunan biar gampang membayangkannya Invasive alien Species itu oh iya itu adalah contoh ya hmm. itu eceng gondok eceng gondok eceng gondok eceng gondok yang biasa di kolam-kolam oh iya 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 ya, 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 kolam-kolam di danau hmm. di sungai nah, itu contoh saya hanya angkat satu kasus saja invasive alien species. Eh uh, eceng itu bisa dilihat kan sekali dia masuk ke dalam perairan kita. Wah. Itu dari luar tuh awalnya. Keluar masuk ke Indonesia. Nah, kalau dia sudah masuk ke perairan itu pendangkalan cepat sekali terjadi. Ekosistem langsung terganggu. Pendangkalan Pak, eceng gondok mau di atas ya. Iya, tapi dia istilahnya apa ya? Dia betul-betul bisa Menyebar. menyebar, dia menangkap sedimen-sedimen, oh, lama-lama nah, mungkin dangkal itu. Iya iya iya, jadi akarnya, akarnya. Nah, nah, ah, sedimen -sedimen. yang cengkong itu menangkap sedimen-sedimen, daratan baru gitu. Betul. Ya, ya walaupun kelihatannya bagus ya bunganya ya. Iya 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 makanya gondok khusus <laughs> gitu. Itu kalau sudah masuk dia akan menguasai permukaan perairan itu pelan-pelan nanti sedimentasi terjadi. Cepat banget pak itu pak. Cepat. Contoh banyak danau di Indonesia kritis kondisinya gara-gara eceng -gara gondok baru contoh eceng gondok. belum lagi yang lain-lain. contoh kembali lagi ikan deh. banyak tuh ikan-ikan yang sekarang sering kita makan itu sebenarnya ias. banyak berasal dari negara-negara lain yang sebenarnya ekosistemnya bukan di, di Indonesia. Indonesia. dan sekali dia masuk ke, ke, ke sungai kita, kayak eh, satu ekosistem di dalam sungai, itu yang lain akan terga, sering terganggu Kenapa? apa? dimakanin sama ah, dia. Iya, iya. dia ganas itu. dia lebih bertahan nih dia lebih bertahan. ikan ah, ah, dia ya? lebih survive. dan dia ganas. Lihat ikan lain kayaknya wah ini santapan <laughs> <laughs> yeah, yeah. langsung itu, jadi itu habis betul -betul. habis itu banyak ikan-ikan yang ada dari luar itu masuk ke Indonesia ya kita nggak tahu ya dari mana masuknya ya bisa aja kan ya dari, sering kan ikan-ikan hias itu banyak ikan-ikan buas itu ternyata sebenarnya tiba-tiba nah, lepas yeah. masuk ke ekosistem perairan kita uh oh, itu jadi macam-macam bisa merajalela dia karena itu kalah ini ikan ikan kalam yang kalau bersaing yang ikan ikannya dari kita sering kejadian ya. begitu dan dan itu kita pangan jadian pangan tuh bahkan ada <gat> dimakan sama kita pak. pangan bahkan ada yang bermanfaat dong kalau gitu ya. ya ya makanya ada yang bermanfaat tapi dari sisi ekosistem itu akan terganggu karena ah, ekosistem sih. awalnya mulanya kan dia stabil ya. dengan adanya ias dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di situ. Ya. ini baru cerita tadi yang sederhana. Belum lagi kalau misalnya ada ekosistem di darat ya, misalnya eh apa? ada ada IAS yang masuk nih. misalnyalah e, misalnya lah e, dari luar nih ada tikus atau apa masuk yang ya banyak kan sebenarnya tikus itu banyak dari kapal segala macam oh, iya. lepas dia ke ekosistem itu ngerusak sawah kita, ngerusak itu kerugian ekonomi dari IAS itu cukup besar nggak main-main. Betul. Betul, betul, pak. Ya sebenarnya make sense juga ya pak ketika misalnya ceng gondok yang tadi luasan danau sekian hektar semakin berkurang berarti hmm. masyarakat nggak bisa lagi makin ber, makin kecil juga gitu ya, luasan untuk ya. dia ngambil ikan ikan juga makin sedikit keindahan danaunya juga belum lagi kalau ya betul macam. belum lagi kalau ikan eh, apa danaunya ada pembangkit listriknya terganggu itu oh jadi mengganggu mesinnya masuk bisa bisa mengganggu Mes, ya mesin kan apa ya? bisa ya artinya gini debitnya bisa berkurang oh I see berkurang. masuk kurang makin ya karena permukaan danaunya juga sumber airnya berkurang ya, ya ya banyak implikasinya jadi walaupun kesannya yasir gitu. wih itu dampaknya kemana-mana ya. kesannya kan oh ada alien spesies masuk kesannya cuma Tau -tau, tapi dampaknya nggak cuma hanya itu. Bisa kemana-mana tuh nanti. Sampai mengganggu operasional bendungan, katakanlah. Okay. Mengganggu aktivitas masyarakat yang katakanlah di danau tadi mencari ikat. Atau malah apa padinya itu bisa rusak karena adanya ancaman tadi. Misalnya ada tikus yang masuk. Baru nih tikus spesies baru yang nggak terlalu dikenal nih di Indonesia. macam macem dampaknya. Yeah. Nah, dampaknya kan luar biasa banget Pak ya. Untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia untuk pembangunan Indonesia, kira-kira solusi kebijakan apa yang yang, dibeli, yang mulai nah. dikenalkan oleh Bapenas gitu untuk okay. Indonesia? Ya, tentunya uh, sebenarnya pemerintah sejak lama tidak tinggal diam, ya, sudah banyak juga action yang dilakukan, uh, terutama pada aspek-aspek pada yang dikaitkan dengan konservasi. Ini beliau, ini <laughs> beliau, ini sebenarnya ya. Ini ya, kita sekarang kita menjaga betul ya, dengan berbagai upaya konservasi kita, eh, baik yang ada di taman nasional, di cagar alam, banyak upaya-upaya kita. Nah, eh, jadi saya masih ingat betul yang pertama, tentunya. Eh, sejarahnya panjang ya mulai dari undang-undang 5 tahun 1990 ya saat itu ya. Ada undang-undang yang terkait dengan keanekaragaman hayati lah ya, perlindungan alam dan sebagainya. Nah, eh, jadi memang harus diakui Indonesia ini bisa dibilang agak telat nih. Oh iya. Ya, kalau saya bilang ya kita agak telat recognize isu keanekaragaman hayati ini. Karena saya masih ingat betul kita baru memulai itu kalau dari sisi kebijakan ya. Itu itu kita mulai sejak kita menyusun biodiversity action plan Indonesia BAPI namanya dulu. BAPI ya BAPI tahun uh, 1903 19... 19... kalau saya nggak salah ya 193 ya? ya kan tadi Rio seman ah, dulu ya, ah, ya ah, ria, 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 ria. baru setelah itulah gitu ya dan itu pun bisa dibilang ya belum ya yang yang bikin bule. Masa, Pak? Yang, yang bantu kita tuh bule lah, gitu ya. Oh, ya? Jadi, kita sendiri, ya, masih inget lah. Saya tuh, para bagawan-bagawan, Keanekaragaman keragaman hayati dunia, masuk membantu Indonesia, karena Indonesia sudah dikenal mega biodiversity country, kan? Ket, tapi, ya, kita-kitanya masih kebanyakan santai-santai, nih. <tuh. 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 Tapi, ya, alhamdulillah, setelah kita mulai sadar, ya, mulai paham, nah, bapi waktu itu disusun, walaupun operasionalisasinya bisa dibilang, ya, belum terlalu implementable lah, ya. Nah, mulai setelah uh, ya agak, agak panjang ya, kemudian kita baru menyusun yang namanya Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan. IPSAP. IPSAP. Nah, IPSAP itu dimulai uh, tahun 2003, kalau saya nggak salah. Ya, tahun 2003, saya masih ingat betul, saya ikut membantu menyusunnya, walaupun nggak terlalu involve banget, tapi di ruangan ini saya ingat banget ke ininya, apa, finalisasi dokumennya di ruangan ini. IPSAP 2003 sampai 2020. Yeah. Yang kemudian tahun 2015 itu direvisi karena udah perjalanannya panjang mulai direvisi itu 2000 sehingga ada lagi IPSAP versi 2015 sampai 2020. Uh. Nah, uh, tapi begini. Uh, kita dari sisi kebijakan ya uh, ini sudah mulai diadres, sudah mulai di apa di perkenalkan dan mulai ditempatkan di dalam tadi konstelasi pembangunan. Walaupun harus kita akui belum terlalu strong dibandingkan climate change. Ah, okay. Banyak uh, aspek yang perlu kita uh, benahi uh, di dalam biodiversity ini, manajemen keanekaragaman hayati kita ya yang yang tadinya hanya terus berorientasi kepada konservasi. Nah, ini ini perlu kita mungkin zamannya udah berubah nih sekarang. Banyak yang perlu kita pertimbangkan aspek-aspeknya. Nah, tadi saya juga sudah cerita di global pun sekarang sudah mulai melihat bagaimana interlinkage antara pembangunan, biodiversity, climate, Nah, itu sudah mulai dilihat. Nah, kalau Ipsap kita yang yang sampai 2020 tadi sudah coba diadres hmm. isu pembangunannya, tapi belum kalau menurut hemat saya masih terus perlu kita kita Ingat -ingat. tingkatin lagi, kita perkuat lagi, kita perjelas lagi. Nah, kami di Bapenas sekarang ini sedang punya PR tentunya bersama dengan kementerian lembaga yang lain untuk menyusun IPSAP yang baru. IPSAP yang baru. Nah, jadi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan yang baru. Karena yang 2020 sudah selesai. nah, kami punya PR besar untuk menyusun yang baru. Ini agak bisa dibilang harusnya kan nyambung ya 2021 sampai 2020. Ini udah 2022. Nah, ini ada persoalan sedikit harus saya sampaikan di sini kepada sahabat pembangunan semua memang kita sekarang sedang dalam proses transisi proses transisi sambil melihat kira-kira global mau arahnya kemana karena ternyata di global ya mungkin karena dampak covid ya karena dampak covid sehingga negosiasi yang ada di global ini juga terhenti maksudnya mundur pak begitu? Mundur, mundur ya, ya. terhenti. Maksudnya ya sekarang ini berhenti, ya agak-agak mundur nih. Walaupun prosesnya terus berjalan, tapi agak tersendat-sendat lah ya. <laughs> tersendat-sendat <laughs> ya, ya. ya, ya. ya, dan sampai sekarang juga nggak tahu nih finalnya kapan. Ya. Decision untuk setelah 2020 gimana kita? Ya. Makanya tadi saya bilang ini post 2020 gimana? Post nih? 2020. Jadi kita ada sekarang ini di global ada negosiasi yang sedang berlangsung dalam konteks biodiversity ini yang terkait dengan uh, apa istilahnya global biodiversity framework untuk post 2020. Ini sedang di digodok ini di dinegosiasikan dan kita pun sebenarnya Indonesia sebenarnya bukan hanya bukan menunggu saja tapi kita sudah memulai tapi kita juga sedang antisipasi nanti keputusan global mau seperti apa. Uh, ya tentunya bagaimana. paralel gitu Pak ya. ya. kita sudah mulai ini penyusunan IPSAP itu yang baru tapi bisa ya kita juga harus Pinter-pinter nih dalam menyikapi yeah. hasil nanti dari global bagaimana? Karena bagaimanapun kita kan bagian dari masyarakat global ya, yeah, gitu. dan kita harus antisipasi bagaimana arah keputusannya dan ya tentunya kepentingan nasional harus di atas segalanya. Eh, tapi tentunya kita tidak bisa menafikan ada kepentingan bersama di kepentingan global. Nah tentunya ini yang nanti harus kita padukan dan kami di Penas bersama teman-teman kementerian lembaga yang lain ini hati-hati betul di dalam menyusun IPSAP yang baru nanti. Jadi nggak 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 main bikin aja nggak. Kita harus lihat betul berbagai aspeknya, baik dari aspek tadi konservasinya, bagaimana aspek sustainable use-nya, bahkan sampai kepada aspek katakanlah bagaimana nanti investasi dan sebagainya. Ya. Itu harus ditimbang-timbang betul. Monitornya bagaimana, macam-macam. Pinjam bahasa bapak ya. Tadi bapak bilang konstelasi. IPSAP tadi post 2020, dengan kan saya dengar juga akan ada RPJMN baru, Oh iya. ada RPJP baru. Ini gimana pak? Ya, nah terima kasih nih mas Fami sudah ngangkat. Jadi gini, tadi kan saya sudah menyampaikan eh, bahwa eh, keanekaragaman hayati kita kan memang kan ini menjadi sumber daya pembangunan. Ini sudah hampir pasti ya, eh, karena kami tadi kalau di Bappenas akan mengangkat tiga nexus tadi, development, hmm. climate dan biodiversity ini akan menjadi semacam roh besar dari RPJPN yang baru nanti 2025, 2025 sampai 2045. 20 tahunan itu. Ya, RPJPN dia 20 tahun. Okay. Uh, jadi RPJPN yang sekarang ini akan habis di 2024 ya, mulai dari 2004 ya waktu itu, 2004 sampai 2024. Nah, ini 2025 sampai 2045. PAS 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia emas. Ah, oh, kunci di situ. Nah, jadi memang ada visi besar dari kita semua bahwa pada saat nanti di 2045 kita sudah, kita berharap bahwa kita pertama adalah lepas dari middle income trap. Karena sekarang ini kita dalam posisi masih dalam middle income trap. Nggak boleh lama-lama itu. Harus bisa lepas dan harus bisa menjadi negara maju setara dengan negara maju yang lain. Nah, tentunya untuk mencapai ke sana itu harus didesain dengan baik, didesain dengan benar proses apa perencanaan pembangunan kita, tahapan-tahapannya seperti apa, strategi besarnya bagaimana. Nah, strategi salah satu strategi besar yang sudah disetujui oleh bahkan Pak Presiden sendiri sudah sudah menyetujui bahwa ini adalah the way to go forward. Wow. Kita melakukan kita harus melakukan sebuah transformasi ekonomi yang salah satu strateginya adalah green economy. Pernah dengar saya, Pak? Ya. Kalau green economy, backbone-nya sudah harus pasti. Low carbon development itu akan menjadi backbone-nya dan yeah. tentunya ini harus tadi didukung dengan biodiversity kita. Hmm. Kalau cuma hanya sekedar low carbon development, ya itu kan hanya menjawab aspek climate. Yeah. Tadi kan saya sudah sampaikan nggak bisa melepas nexus antara development, climate, dan biodiversity. Semua saling kait mengkait. Tadi fungsinya biodiversity kita meregulate climate. Yeah. Climate memberikan dampak kepada biodiversity Diversity. kita. Biodiversity punya dampak kepada pembangunan. Pembangunan juga mendampak kepada biodiversity. Ya kan? Yeah. Pembangunan kepada climate change sudah pastilah yeah. itu mah. Jadi ini semua saling kait mengkait. Nah makanya di dalam RPJPN kita nanti. Tiga isu ini akan menjadi spirit besarnya yang akan diadres. Wow. Ya, ini tentunya ya. kalau sudah bicara RPJPN, ya, ini akan diimplementasikan di dalam RPJPN. RPJMN-nya lima tahunan. Ya. Nah, kebetulan, ya, insya Allah, ya, kita sendiri yang akan menyusun. Tentunya, ini harus koordinasi dengan seluruh kementerian, lembaga, bersama pemerintah daerah. Uh, jadi, RPJPN ini akan jadi kunci ke depan arahnya, bagaimana pembangunan kita ya harapan kami tentunya biodiversity ini juga akan menjadi salah satu aspek yang dikedepankan. Sebenarnya RPJPN yang dulu sudah yang sekarang sedang berlangsung ya. Yeah. Tapi apa ya, im, apa ya? kejelasannya dan juga men, bagaimana operasionalisasinya itu belum tergambar dengan clear. Hmm. Belum terangkat dengan kuat. Jadi ini mau lebih down to earth gitu. Ini ya, mau lebih down to earth betul sekali. Ya, yeah. bahasanya mungkin Ini mau lebih down to earth RPJPN-nya nanti betul-betul jelas arahnya gimana linkagenya bagaimana bahkan kalau bisa sampai ya ini sedang dalam proses kita juga punya indikator yang terukur bahkan ah menarik untuk biodiversity indikator, Pak. karena jujur aja selama ini kita tidak punya indikator yang terukur secara jelas untuk biodiversity hmm. seringkali saya ketemu dengan para pakar-pakar biodiversity ceritanya tahunya ya hanya oh tarsius hmm. Oh, orang utang, tapi pada saat ditanya, kalau bicara biodiversity secara keseluruhan, secara makro, indikatornya, secara besar gitu, uh, makro in ini ada alat ukur keberhasilan, nggak? Ternyata nggak punya. Selama ini kita nggak punya. Bayangin, main indicators, uh, kalau uh, istilah saya tuh apa ya, common currency-nya apa ya? Uh, kalau di perubahan iklim, yeah. ya, di climate change common currency-nya sangat jelas tuh. Apalagi di mitigasi, di low carbon itu. Apa? Emisi. Emisi. Nah, jelas itu kaman currency-nya. Satuannya apa? Oh, gigaton. Gigaton CO2 ekuivalen. Nah, kan gampang langsung menyebut orang semua udah clear. Oh, jadi targetnya menurunkan emisi. Iya. Clear. Semua ke situ. Semua udah langsung paham. Iya. Ya, anak SD, SMP juga pada saat menurunkan emisi udah ngerti langsung. Betul. Lah, kalau biodiversity apa? Ada nggak sekarang common currency Nggak ada. Nggak ada single indicators gitu. Nggak kan? ada. Nggak ada sama sekali. Yang ada ya itu tadi, parsial kemana-mana. Ya memang IPSAP kemarin harus saya akui juga masih terjebak dalam pola itu. Yeah. Yang sekarang, yang sudah ada itu ya IPSAP yang sekarang. Ini yang sekarang sedang kita coba reform. Kita coba buat sebuah indikator, kita buat nanti common currency-nya sehingga nanti semua mengarah berbagai aspek biodiversity kegiatan-kegiatannya polosinya, akan mendorong ke arah kaman memperbaiki kaman currency tadi. Nanti kita lihat kesepakatannya apa? Kaman currency ini yang terus mulai dibangun lah sekarang ya pada saat proses penyusunan IPSAT. Terakhir Pak Kira-kira pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan tane Kalau menurut hemat saya ada tiga aspek. Yang pertama, bagaimanapun kalau kita ingin action, ya tentunya kita harus memahami dulu apa yang kita akan lakukan. Nah, untuk memahami itu, tentunya kita harus pelajari betul apa sih. Jadi karena bicara tentang kehati, apa sih kehati itu tadi? Apa sih manfaatnya? Bagaimana kalau ini hilang, ke, ke hati kita hilang? Bagaimana kalau tiba-tiba tarsius ini hilang aja? Nggak apa-apa, dipelajari dampaknya. Pelajari betul. Nah, kalau kita sudah memahami tentunya action. Nah action ada selalu ada dua. Tadi kalau dalam konteks ke hati yang saya ingin dorong. Pertama, tentunya aspek yang terkait dengan konservasi tadi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan ke hati kita. Contoh ini tadi misalnya lah ya kita selamatkan, kita bantu konser upaya-upaya konservasi kita, penyelamatan banyak ya, karena karena hayati kita yang hampir punah. Nah, itu harus kita kita manage dengan baik, kita kelola dengan baik. Bahkan kalau bisa ancaman kepunahan tadi kita balikkan menjadi apa ya, hilang status punahnya. Bahkan kalau bisa kita perkaya nih biodiversity kita gitu ya. Pulih lagi, kita pulih ya, lagi. Dan semakin kaya. nah, itu yang ketiga. Itu yang kedua ya. Selamatkan. Setelah kita pelajari, kita selamatkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, sumber daya kita ini kita daya gunakan. Kehati kita ini kan sebagai sumber daya. Kita manfaatkan. Tapi manfaatkan tentunya harus secara baik berkelanjutan. Yeah. Jangan eksploitasi besar-besaran. Masyarakat kita kan sering, wah eksploitasi nih, wah besar-besaran. Nah bagaimanapun, yang namanya keanekaragaman hayati, dia kan adalah bagian dari ekosistem. Itu adalah daya dukung dan daya tampungnya. Ada carrying capacity. capacity, itu juga nggak boleh kita lupakan. Pada saat kita mendayagunakan, aspek carrying capacity itu akan menjadi penting. Harus kita pertimbangkan betul, karena tidak akan mungkin yang namanya kita terus mengeksploitasi tanpa ada batas-batasnya. Saya kira tiga aspek itu, Mas Fahmi, pelajari. Selamatkan dulu juga yang terancam, dan kita daya gunakan untuk kepentingan kita juga, tapi secara berkelanjutan. Menarik banget, namanya dilihat. Berarti, kalau saya bisa singkat, save it, study it, and use it. Kalau oh, saya, study itu dulu. Oh, study it, study itu dulu. Study it, save, save it, it, and, and use it. it. Menarik banget, Pak. Sahabat pembangunan, dimanapun Anda berada, demikian podcast LCDI kita kali ini dengan tema keaneh hayati Indonesia. Terima kasih kepada Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Bapak Medril Zam, yang telah ngasih banyak banget kita pengetahuan terkait dengan kerajaan -kera hayati. Dan nggak cuma sampai situ, tapi PR-nya masih banyak nih, karena kita juga pengen tahu terkait dengan kehati dan perubahan iklim. Tadi juga udah bicara tentang kehat, tentang IPSA post 2020. Apalagi itu nanti, tapi nggak kali ini ya, karena kali ini cuma sampai sini ya dulu sementara. Kita bakal ketemu lagi di kesempatan-kesempatan podcast LCDI dengan tema keadaan Haiti berikutnya. Dan bagi satu bangunan sekalian yang pengen mau yang pengen ngasih komen bisa kawan-kawan isi di kolom komentar di bawah begitu ya. Termasuk topik apa yang mau di, dibahas sama kita. Jadi nggak mungkin dari kita aja, tapi silahkan aja kawan-kawan mau munculin topik-topik yang terkait ke hati yang lain yang memang ingin dibahas, silahkan banget. Saya Fahmi Hakim, undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.